Pak Pendeta, ibu ini selama 4 tahun dia lumpuh. Dan setiap hari dia hanya berbaring di tempat tidur. Pada saat tadi dia datang, dia dibawa oleh kakaknya. Dan dia katakan pada saat saya menjamah ujung jumpai daripada Pak Pendeta, tiba-tiba saja seluruh tubuhnya mulai dapat berfungsi, bergerak kembali. Dan dia katakan, saya sudah disembuhkan. Tadi ibu duduk di mana? Di rel sana. Rel, ya? Digendong baru masuk. Oh, digendong masuk tadi. Ya. Sekarang coba jalan. Lurnya membawa kesembuhan, asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong.